Oke, ini masih di babak adu beat. Kita akan lanjutkan jawaban. Kalian harus menjawab dengan rebutan. Yes. Masih mau duel? Oke. Di rumah juga boleh ikutan tebak ya. Jangan lupa ya, seru-seruan sama kita di sini. Dengarkan lagunya sampai selesai. Dan lalu lanjutkan liriknya. Musik play! Mau jawab apa? Ayo, kan udah mencet. Ayo. Oh iya ya. Kan mau jawab, mau lanjutkan liriknya. Coba nyanyiin aja lagunya, Walau kau. Apaan gue gak tau lagunya. Ayo, lagunya gue gak tau. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Lagi, ulang lagi. Ubah. Aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Terus? Biarkan aku mencintaimu dengan cara. Sebentar, ini yang apa? Kayak ini anak Mas Yofi. Arsi ya? Ini Arsi. Ini Arsinya Mas Anang apa Arsinya Mas Ini bukan Arsi Widianto. Apa? Arsi Widi-Widi darah kotor. Oke. Okay. Tadi, coba tadi bilang apa? Hilang apa tadi? Hilang di mana ya barangnya? Hilangkan cinta yang telah kau beri. Oke. Oke. Kita ini sebenarnya dia belum selesai loh tadi pertanyaannya, tapi dia udah jawab saking semangatnya. Tapi enggak tahu apakah betul. Tahu berapa enggak belum. Karena ini lagunya ngetop banget Arsi sama Brisia Jodi. Kita cek ya apakah benar. Musik play. Semoga mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Plus 100 poin. Akhirnya anak band ada gunanya juga jadi anak band. Tadi pertanyaan musik nggak jawab jawab. Oke baik. Pokoknya dengerin dulu pertanyaannya sampai selesai. Ibu-ibunya minta mau belum dapat nih kita mau. Ya kalau mau ya jawab dong, jangan melangap longo aja dari tadi. Ayo. Cepet, takut ntar nggak ngerti pertanyaannya. Iya. Mau nggak jawab lama, ketinggalan. Gak. Ya itu emang derita Anda ya. Baik. Ya oke. Okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih, liatin video klip berikut ini. Ingat ya, liatin dulu video klipnya, perhatiin dan dengarkan pertanyaannya nanti baik-baik. Yes. Kita lihat dulu ini dia, video klipnya. Play! Yuk, sampai ketemu lagi besok. Tunggu. Wai, kalau misalnya mau ngasih soal itu harus yang terkenal penyanyinya yang video klipnya tuh. Penyanyi terkenal jangan penyanyi karbitan dong. Iya. Pada tahu nggak tadi siapa? Tadi tahu dong siapa? Oh tahu. Gak usah ngapalin lagunya karena nggak penting. Orangnya yang penting ya. Nih, bisa bacain nggak pertanyaannya? Karena kita agak-agak muak sih bacaan pertanyaannya. Silakan. Lagu Hati Yang Tepat ini. Oh, judulnya apa? Hati Yang Tepat. Oh, baru tahu. Kita baru denger ya. Oke, lanjut. Baru denger. Hati Yang Tepat. Baru tahu. Oke, lanjut. Ini aku ceritain tentang apa ya? Jadi itu ceritanya tentang pengalaman cinta dari sang penyanyi. Yang melalui lika-liku dan berakhir manis. Konsep video klip yang colorful dan penuh keceriaan ini ya. Kejutan manisnya dalam klip ini menghadirkan sang suami sebagai model. Bukan apa karena tidak ada budget ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di YouTube ya, viewersnya hanya Ayu Dewi dan keluarganya saja. Ya. Oke, langsung ke pertanyaannya adalah. Apakah yang dipegang aku saat aku memakai baju pink? Ah. Oh, itu tim A lagi. Nah.
Nah, oke. Okay. Tema. Cermin. Apa? Cermin yang dipegang cermin. Kenapa cermin, dia cermin. Tahu? Karena dia adalah ikan lohan. Ikan cupang gitu kaca terus kan? Apa yang dipegang? Cermin. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau dilihat mirip lo sama Ayu. Tapi nggak menakti. Oke, jawabannya apa? Cermin. Tapi siapa ya tadi? Coba cek dulu, bener. Enggak, tapi ya? sebentar pengen nanya. Jujur, pernah lihat video klip ini enggak sebelumnya? Jarang-jarang. Oh enggak, tapi pernah ya? Okay. Jujur, kan jujur Bu Dewi. Iya, jujur. Be punya jawaban apa? Sarung tangan. Oke, berarti tim A sama tim B beradu nih ya. Satu, cermin, satu, sarung. Udah capek-capek lagi. Kita lihat apakah cermin atau sarung tangan. Jadi lihat lagi di video klipnya. Video klip. Mau gak mau. Males. Gue tahu lu pada enggak ikhlas. Udah tahu. Tapi kita ikhlas kasih Rp250.000. Tim A dan poinnya paling banyak tim A. Iya. Ini sih secara otomatis tim A akan masuk ke babak selanjutnya. Bentar, mohon maaf, ini grup C ada niatan nggak emang? ada niat apa emang sekedar kayaknya orang ada kerjanya di rumah ikut aja gitu. Ada. Niat ya. Dari jam 3. Berarti ini salah ini jarinya kurang lincah. Ini lagi bikin pacarnya. Udah nggak apa-apa.